Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Akang Apa, teman-teman. Sebentar lagi Lebaran, pada mudik nggak? Nah, yang mudik hati-hati di jalan ya, dan pastikan motor teman-teman sudah pada di servis biar prima kondisinya. Oh iya, yang belum subscribe bantu subscribe ya, agar channel saya berkembang dan teman-teman tidak ketinggalan info motor terbarunya. Dan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kita mulai aja yuk, kita cek nih perbedaan Honda Vario 125 yang terbaru CBS dan CBS ISS. Nah, jadi untuk tipe CBS, dia warnanya ada warna hitam dan black red. Sedangkan ISS dia ada warna hitam, warna merah dan warna biru. Sekarang kita cek aja deh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see. Nah, sekarang kita mulai dari harga dulu ya. Untuk harga si Vario yang CBS ini, CBS nih 23.300, sedangkan ISS dia 25.250. Selisihnya 2 juta kurang, cuma 1.900-an. Nah, 1.900 dapat apa aja? Tapi teman-teman ini bingung nggak? Mana CBS, mana ISS? Kalau dari depan gini kayaknya bingung nih. Tapi kalau dari pinggir, nah, terlawan bedanya. Kita lihat nih perbedaannya apa aja. Nah, dari segi bodi depan nih. Nah, untuk kepala batok kepalanya dia udah full dop ya, sedangkan si CBS, nah dia ada warna glossy-nya tuh. Warna glossy-nya banyak, sedangkan si ISS dia udah full dop gitu. Dan juga kita lihat nih dari bawah. Untuk kembangannya beda bannya, teman-teman, ternyata. Tuh, CBS kayak gini, ISS lebih gini. Jadi ISS dibuat lebih mewah kembangnya, teman-teman. Ini nggak tahu kebetulan atau sengaja memang dibuat berbeda, teman-teman. Saya juga kurang paham. Tapi bannya memang berbeda. Untuk si apa? CBS dia bannya dari Federal tuh. Kalau ukuran sama, sedangkan untuk si ISS, nah dia pakai bannya merek apa nih? Bentar. Reebon, teman-teman. Tuh mereknya tuh, IRC Reebon ya. IRC bannya. Jadi dari bahan udah beda kembangannya. Nah, selanjutnya yang berbeda adalah warna velg. Tuh, velgnya hitam, sedangkan si ISS warnanya gold tuh, depan belakang ya. Bedanya gitu. Terus apalagi teman-teman, jelas dari body ini. Nah, untuk body tuh jadi full dop, sedangkan si ISS dia ada stripping dan warnanya juga glossy. Jadi ISS memang dibuat lebih premium, lebih mewah, teman-teman. Sedangkan si CBS mungkin lebih sporty ya, banyak strippingnya. Nah, itu dari udah berapa tuh? Udah 5 ya. Nah, sekarang bedanya apalagi? Nah, ini emblem nih. Jadi ISS pakai emblem Vario warna gold, sedangkan si CBS dia cuma stiker aja, teman-teman. Stiker Vario ada strippingnya. Nah, kemudian di fitur nih. Ada fitur jelas ya. Namanya ISS dia udah engine stop system. Jadi kalau di lampu merah berhenti 3 detik, motor ini akan mati sendiri sehingga penghematan bahan bakar. CBS dia nggak ada. Nah, sekarang untuk desain speedometer. Speedometer semua ini full dop, teman-teman, sama ya. Tuh. Full black. Sama sih, nggak ada perbedaan. Nah, sedangkan si CBS juga, nah, dia warnanya glossy itu. Lebih mengkilap. Nah, kemudian bedanya apa lagi? 7. Nah, sekarang dari kunci, teman-teman. Kuncinya yang CBS dia masih kunci, sedangkan si ISS dia udah keyless system, lebih aman. Power charger sama, nggak ada perbedaan, kedua-duanya dapat power charger juga. Tampilan belakang juga tidak ada perbedaan, teman-teman, sama. Mau spakbor, mau tampilan lampu, rem sama-sama tromol. Jadi nggak ada perbedaan. Jadi perbedaannya hanya dari segi tampilan, segi dari emblem, kunci, fitur engine stop system, teman-teman, terus juga warna velg gitu. Jadi ada beberapa, kan lumayan banyak nih. Nah, menurut teman-teman mending mana ya? Mending tipe CBS atau ISS? Kedua-duanya sih oke, teman-teman, cuma tinggal pilih selera aja ya, karena yang membedakan selera itu nanti larinya ke warna, teman-teman, gitu. Jadi warna yang suka glossy, ada pengen ada glossy-nya, CBS dia lebih menarik. Tapi untuk ISS dia
tampilannya lebih premium. 1.900, bedanya pilih mana? Menurut saya sih, saya cenderung yang lebih baik ISS sekalian, teman-teman. Udah keyless system kan? Gitu, perbedaan cuman 1.900. Sekian video ini dibuat, mudah-mudahan bisa jadi referensi pembelian teman-teman. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.